Petang ini kita ada satu sidak akhbar berkaitan dengan program pemutihan kawasan padi luar Jelapang, negeri Perak. Ya. Dan kebetulan kemarin dah keluar dalam media isu berkaitan dengan apa ni, subsidi baja bocor kan, dalam isu ketirisan dan penyelewengan dalam pemberian subsidi baja padi kerajaan merupakan isu utama negara yang masih lagi berlarutan, ya. Sehinggalah pada hari ini, tajuk yang hangat diperkatakan di muka hadapan akhbar berita harian pada hari Isnin 24 hari bulan yang lalu ialah tentang data pesawah yang tidak lengkap yang menyebabkan ketirisan dan penyelewengan subsidi baja padi hingga kerajaan menanggung kerugian. Mengurangkan pembaziran dalam agihan peruntukan subsidi baja padi oleh kerajaan dengan adanya maklumat yang lebih tepat dan lengkap melalui kaedah teknologi geospatial. Meningkatkan visibility dan image negeri Perak melalui penggunaan teknologi geospatial dalam bidang pertanian ke arah revolusi industri 4.0 selaras dengan plan induk pembangunan geospatial negeri Perak 2017 hingga 2021. Dan yang ketiga, meningkatkan kecekapan agensi pertanian khususnya dalam penyampaian perkhidmatan kepada petani menerusi data yang lengkap, tepat dan berintegriti. Hari ini kan ada tanaman sawah yang dah bertukar kepada tanaman sawit, kediaman, kemudian ada yang dah tak diusahakan kan, jadi berluka dan sebagainya kan. Jadi melalui pemutihan ini kita dapat mengukur keluasan yang betul dan tepat berapa jumlah sebenar keluasan sawah yang masih lagi diusahakanlah. Ya. Yeah.